Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama dapurnya Mbak Lili Onel. Hari ini Mbak Lili mau bikin camilan atau olahan dari dua bahan aja ya guys. Ini dia ada kulit pangsit yang udah disediakan. Kemudian ada bakso bebek ya. Bisa juga pakai bakso-bakso yang lain. Dan ini Mbak Lili udah siapkan juga tusuk satenya ya guys. Oke, bagaimana cara proses bikinnya, langsung saja ya. Cus, terima kasih. Oke, langsung saja proses pembuatannya ya guys. Ini dia, ini kulit pangsitnya. Kita ambil satu, satu-satu gini ya guys. Kemudian baksonya kita lipat seperti ini. Oke, ini kan sangat mudah ya guys, melipatnya seperti ini. Lakukan sampai habis ya. Sangat gampang. Oke, kemudian kita tusukkan pakai tusuk sate gini ya guys. Nah, oke, sekarang kita proses untuk menggorengnya ya guys. Oke, jadi seperti ini, seperti sate ya guys, kita tusuk kayak gini. Nah, sekarang kita proses menggorengnya ya. Ini minyaknya udah panas, tinggal kita goreng aja, guys. Digoreng dengan api yang sedang ya. Jangan lupa untuk dibolak-balik. Nanti kalau udah kekuningan, berarti tandanya udah matang ya. Oke guys, ini dia udah kekuning-kuningan, jadi udah matang ya. Tinggal kita tiriskan aja. Sangat mudah kan? Oke, matikan apinya. Nah, ini dia guys hasilnya. Olahan pangsit dan baksonya udah jadi dan siap dicocol pakai saus sambal atau saus tomat ya, sesuai selera. Ini cocok banget untuk camilan anak-anak di rumah di sore hari. Dan terima kasih sudah menyak sampai habis. Selamat mencoba. Ketemu lagi di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.